Pemirsa, sidang kedua kasus investasi bodong akun mobil yang melibatkan 6 terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 6 orang saksi yang menjadi korban dari akun mobil. Sidang kedua kasus investasi bodong yang dilakukan oleh 6 terdakwa akun mobil digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang kali ini yaitu mendengarkan 6 korban yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Keenam saksi berbicara bahwa dirinya sudah membayar uang sebesar 1 juta rupiah untuk administrasi dan 50 juta rupiah untuk mendapatkan satu unit mobil dalam event flash sale yang digelar oleh akun mobil di salah satu mal di Kota Bandung pada Juli 2019 lalu. Menurut kuasa hukum terdakwa, keenam terdakwa tidak melakukan investasi bodong. Hanya keterlambatan pengiriman mobil kepada konsumen membuat para terdakwa diseret ke dalam hukum pidana. Intinya ini adalah ada tertundanya pengembalian mobil kepada konsumen. Sampai hari ini masih, tadi pagi pun masih ada yang WA sama saya, Bu. Saya masih menanti. Saya cuma sekarang lagi menginventarisir dulu siapa-siapa saja yang masih mau menunggu. Dan itu kalau saya lihat itu hampir lebih banyak dari itu. Lebih banyak yang masih masih mau menunggu mobil. Tadi sebelum saya sidang mereka datang orang. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus akun mobil ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.